Hashim. Saya sebenarnya hari ni nak cerita sikit. Lagu ada buat. Sebenarnya lagu macam ni, dia bukan apa. Dia ni saja suka buat wayang lebih. Ketua Menteri Pulau Pinang, Saudara Lim Guan Eng, selalu melawankan demokrasi, transparansi, accountability, responsibility. Tapi tidak mengamalkan apa yang dia katakan. Kita tahu bawah kepimpinan beliau dibuat secara autokrasi. Sebab itu di Melaka, pemimpin-pemimpin DAP bahkan juga ahli-ahli DAP telah menolak beliau dalam pemilihan parti DAP di peringkat negeri. Sebelum pilihan raya yang lepas, beliau bertanding di peringkat negeri DAP, beliau kalah walaupun hanya bertanding jawatan kuasa DAP negeri. Begitu juga isteri beliau, YB Betili Lim pun kalah juga sebagai jawatan kuasa DAP negeri. Ini menunjukkan bahawa DAP Melaka sendiri tak menerima Lim Guan Eng. Dan tahu macam mana pula pergi Pulau Pinang boleh jadi ketua menteri. Dan beliau selalu melawangkan demokrasi, accountability, transparency dan juga pelbagai tuduhan termasuk menuduh BN rasuah dan sebagainya. Tapi dulu masa isu Bukit Cina, beliau konon nak menyelamatkan Bukit Cina, tubuh tabung menyelamat Bukit Cina. Hari-hari kutip derma, berbelas tahun, sampai hari ini tak ada pun penyata kutipan tabung Bukit Cina dibentangkan kepada ahli DAP, kepada orang ramai untuk pengetahuan umum. Berapa beliau kutip, mana pergi wangnya? Dan untuk apa dibelanjakan? Sampai hari ini tidak berlaku. Ini menunjukkan bahawa ia tidak accountable dan tidak demokratik, tidak transparent, berbeza dengan apa yang selalu beliau cakap. Satu kes lagi di Melaka, masa kita menambah laut di kampung Portugis, beliau telah minta kontraktor yang tambah laut untuk membayar pampasan nelayan. Kontraktor ini siap-siap bagi RM100,000. Sampai pilihan raya tahun 2004, apabila mendiang Datuk Wirapu Atiam, Ketua MCA Negeri, dapat tahu, bukakan cerita ini, baru dia kelang kabut. Oh, dia kata ada terima RM100,000. Habis orang tanya mana pergi duit, dia kata ada simpan. Kat mana simpan? Kat Pulau Pinang. Siapa simpan? Lawyer. Lawyer mana? Kapal Sing. Kelang kabut dia. Lepas tu dia kata nanti kita bayar balik. Kapal Sing kena buat kenyataan. Oh, duit tu ada pada dia, nanti kita bayar pada nelayan siap faedah. Dan akhirnya dia bayar balik. Kalau tidak dibongkar oleh MCA, saya fikir sampai hari ini duit nelayan ni masih lagi beliau simpan. Dan banyak lagi, apa pun kita buat semuanya salah. Kita nak buat pembangunan jalan raya baru salah, buat projek-projek peranjungan salah. Kalau kita nak ubah suai kawasan-kawasan setinggan salah, termasuk di Pulau Pinang. Dulu sebelum pilihan raya dia kata kalau dia menang, Bukit Pala ataupun High Chaparral tidak akan dipindahkan. Baru 2-3 hari je menang, dia pun ambil duit pemaju. Sampai hari ini High Chaparral akan dirobohkan. Dan salahkan pula kepada kerajaan Barisan Nasional. Sedangkan dia janji kalau dia menang, projek ini akan dibatalkan. Jadi saya cabar beliau, kalau beliau benar-benar democratic, responsible,
beliau patut kata dan laksanakan apa yang dia kata. Maksudnya beliau mesti selamatkan High Chaparral ataupun Bukit Pala kerana ianya berada dalam kawasan Pulau Pinang dan kuasa berada di tangan kerajaan negeri seperti mana yang beliau lawan-lawankan. Dulu saya di Melaka, bila ada cadangan bandaraya nak pindah kampung jeti dalam kawasan Parlimen Kota Melaka, saya bila jadi Ketua Menteri, saya batalkan projek tu. Tak jadi buat jalan dan kampung jeti kita preserve bawah konservasi dan kini telah pun digadget sebagai kampung warisan. Jadi kita boleh buat, mengapa Lim Guang Yin tak boleh buat? Sebenarnya beliau cakap tak super bikin. Terima kasih. Bagi nombor rusak ni. Boleh pindah pegang. Tu kena pakai baju lain. Okey. Okey, Datuk, apa pandangan dan pendapat Datuk mengenai rancangan PAS untuk membawa bini, membawa isteri Rohaizat menjelajahi Pasmulalah. Ni aku tanya soalan lah. Okey. Assalamualaikum Datuk Midah. Assalamualaikum. Okey, kita nak tanya pasal soalan pasal dengan ceritanya dan khabarnya besok isteri Rohaizat yang kedua calon PAS akan bawa dan jaja untuk kempen mereka. So apa pendapat YB tentang rancangan mereka ini? Sebenarnya kalau tanya pandangan saya, saya dah rasa amat-amat keliru dan tak fahamlah dengan keadaan PAS ini. Sebab saya nampak memang jauh daripada landasan asal. Kalau dulu memperjuangkan Islam, hari ini dah menggunakan isteri orang untuk tujuan politik. Dan apa hukumnya membawa isteri seorang tanpa kebenaran suami, tanpa izin suami dan dijaja untuk tujuan politik? Andainya ini mengakibatkan keruntuhan rumah tangga, tidakkah ia telah meruntuhkan sebuah masjid? Dan kalaulah ini juga dibesar-besarkan, ia juga menjejaskan hati isteri, juga meruntuh satu masjid. Saya rasa perkara ini, sikap PAS ini dah melampau lah. Sudah jauh daripada landasan sebenar dan saya rasa ini sebenarnya satu lambang sebenarnya mereka ni dah ketandusan idea, dah kekeringan idea dan terpaksa menggunakan isu-isu yang langsung saya rasa tidak ada kaitan dalam pilihan raya. Apa risalah yang mereka edarkan tu? Tolong. Yalah, pada saya perkara ini amat tidak adil lah kerana membabitkan isteri dan kita pun tidak tahu kesahihan perkara ini. Dan mengenai perkahwinan tu, saya rasa perkara ni tak perlu bawa. Sebab hari ini kita nak memilih seorang wakil rakyat yang nak memperjuangkan hak rakyat dan kita nak dengar apa pembangunan atau apa yang dia nak bawa, bukan nak mempertikaikan hak isteri dia dan perkara ini dijajakan. Saya rasa ini selalu tidak adil lah. Kalau dulu kita pernah dalam peraya pematang power dulu bila kita bercakap pasal isu moral Anwar Ibrahim, maka itu diperikaikan kerana kita menggunakan mengaibkan. Tapi hari ini membangkitkan isu rumah tangga, saya rasa ini lagi lebih mengaibkan. Dan saya rasa satu perkara yang tidak adil sekali kepada calon kita itu, Rohaizat. Datuk, macam ni ya. Sekarang ni mereka mengatakan pada mereka kahwin dua atau tiga tidak jadi masalah. Yang menjadi masalah sekarang ni mereka mengatakan Rohaizat cuba menipu dengan mengatakan dia tak kahwin dua, padahal dia memang kahwin dua. So apa pendapat apa Datuk tentang hal ni? Saya tak tahulah sama ada menipu, tapi saya mungkin kita kena fikir ada sensitiviti yang perlu dijaga oleh Rohaizat. Dan kenapa pula isu itu nak ditanya dalam, seharusnya kita bertanya seorang calon apa misinya, apa visi, apa misi, apa yang nak buat, bukan soal bertanya tentang isteri dua atau tiga. Itu hak dia. Kalau dia ada empat isteri pun benda yang halal, tidak ada masalah. Kenapa kita dan kerasa kita tanya pada pemimpin PAS pun, saya yakin pemimpin PAS pun ada lebih daripada dua, ada yang tiga. Tapi kita tak pernah tanya pun hal itu. Malah kalau kita cakap pasal isu moral, contohnya isu wakil rakyat Kelantan, iaitu yang Melor tu, isu Melor tu, kita tak pernah nak gunakan isu tu di sini. Kerana itu kita kata soal peribadi, dia selesaikan soal peribadi. Hari ini kita soal rakyat. Setiap kali mereka pun kata rakyat kata, oh ini masalah rakyat untuk bercakap pasal rakyat. Tapi hari ini kenapa bercakap pasal hal peribadi? Patutnya hari ini pun soal rakyat. Dan saya nampak dalam
ada sikit keunikan dalam apa ni pilihan raya di Muatan Pasir. Sebab kita tak dengar pun. Eh? Kita tak dengar pun apa ni perkara-perkara lain yang bangkit kecuali lebih pada attack peribadi ataupun menyerang peribadi. Kita pun sendiri tak dengar apa yang PAS nak bawa pun. Dan saya rasa ini sebenarnya macam saya kata tadilah. Mereka sudah hilang idea dan saya yakin sebenarnya mereka pun dah gentar. Kalau Mahfuz boleh bercakap asalkan menang satu undi pun tak apa. Ini lambang sebenarnya mereka pun dah mula gentar dan takut dengan apa yang apa kempen BN kali ini. Dan bila calon ya, iaitu calon PAS ini bercakap dia tak kisah kalah sebab dia dah bertanding 6 kali kalah dan dia bersedia untuk kalah. Ini adalah tanda-tanda sebenarnya mereka memang sudah amat gentar dan saya melihat muka Mahfuz pun muka yang memang cemaslah muka dia daripada kaca TV yang saya tengok tu. Jadi apa lagi satu ada isu pasal Yusri. Yusri yang dijaja oleh PAS sebelum ini. Tapi dalam TV3 berita TV3 tadi Yusri telah mengubah statement mengatakan yang apa Yusri menyokong Rohizat. Saya mengucap syukur kepada Allah lah. Alhamdulillah akhirnya Yusri nampak kebenaran dan Yusri sudah sedar pada awalnya dia telah dijadikan alat untuk dipolitikkan dan mungkin berkat bulan Ramadan ini Allah bukakan pintu hatinya untuk melihat yang sebenarnya dan dia telah mengakui hakikat bahawa Rohizat memang orang yang baik dan perlu diberi sokongan dan saya yakin gula-gula yang dibuat oleh PAS yang memang suka memperalatkan orang, menggunakan orang, mungkin Yusri terpedaya. Akhirnya Yusri sedar dan alhamdulillah dia mengaku dan dia balik ke pangkal jalan. Terima kasih banyak. Okey. Okey, ya, pelajar perahu